Kulo kulo pe, kamu siapa? Sabiang, biang biang, biang gerok. Astagfirullahaladzim, akhirnya kita berjumpa lagi ya Mpok Rempong. Gimana di channel YouTube nya Mpok Rempong di Perancis ya kan? Pada tidak tahu, alhamdulillah gua muncul lagi ya. Mana Mpok Rempong YouTube nya? Mana Mpok Rempong YouTube nya ada? Alhamdulillah, ada lagi. Alhamdulillah gua masih sehat, gua masih hidup. Alhamdulillah. Belajar hampir setahun ya, gue kehilangan banyak kabar. Setahun ya? Lebih kayaknya setahun. Kayaknya sih lebih dari setahun ya. Lebih gue rasanya ya. Gue kangen aja gitu, kan ketuan dia juga bakal. Alhamdulillah. Gue kalau bikin vlog itu semuanya gue baik gitu ya. Kalau gue lagi ada, lagi jinnya datang ya gue bikin vlog. Kalau jin gue lagi kemana tahu ya gue agak bikin vlog gitu. Pasti banyak yang nanya kan rumah lu di mana, Pok dapurnya ganti gitu. Pasti dah penonton lama pasti pada nanya, Pok rumahnya pindah ya Pok, begitu. Yang baru gabung pengen nanya, oh emang dia rumahnya di situ. Agak yang udah ngikutin gue dari zaman abi belum beranak ya, waktu belum doa yang beranak nih ya pada ngerti. Berapa kali gue pindah dari pertama kali gue di rumah mertua gue ya kan, tuh si mami tuh duanya mami. Abis itu gue ngontrak di situ, Villa Mary yang ada Erika Mbak Amin yang nginep tuh di Kasudah Brian yang tubuh bukan begitu bukan. Terus yang ketiga gue di rumah yang bawah no. Nah yang keempat sekarang di sini. Lu rasain pindahan di mari. Lu kalau kagak minta kalau misalnya ada pawang gitu ya, Doraemon apa kayak gitu ting. Ya gue minta begitu. Bagaimana? Sekarang gue baru pulang kerja lah, baru jam berapa ya? Jam 4 kayaknya udah. Pas sore boleh kesih. Benar dulu berantakan dapur gue nuk jadi kotor pada ngelonjok-ngelonjok baik. Begitu ya, tadi kan gue udah cerita. Gue liat di Instagram gue udah pindah ya. Jadi kalau gue mau ngomongin apa ya? Jadi terus di market es aja ntar sore. Jadi ceritanya gue mau masak perkedel legendaris, tapi gue gak punya garam. Ya kali gue gak tau potong itu di tangan minum garam. Lu kira ini di Indonesia? Garam gue ketinggalan waktu kemarin gue pergi camping, gue bawa tuh garam-garam gue. Lada apa garam? Laki gue emang dasar pinter ya. Kan gue bilang gue masukin ke dalam plastik itu buat dibawa pulang. Bukan gua pulang, buang. Emang pembuangan, heran gua mah. Pusing pada gua. Itu apa lope? Benar dulu deh, sama benar gua. Yang sampah udah numpuk, begitu dah kalau kerjanya. Gua pada nanya apa sih? Topok mana topok? Dah topok ini mana sih topok? Topok ini mana sih topok? Au amat topok gue kemana ya? Au amat topok mana? Tapi gue nyala topok dulu ya, gue matiin dulu. Gue gak mau kayak sarung-sarung tanganan, gue kayak gue benar. Au amat dah. Gitu apa ya, kerja rumah tangga apa tadi kalau bukan begini ya. Tadi gua kerja, pulang kerja, sekolah, itu mau cari pada liburan bersih karena ini harga pada gede ya Allah, bocah gede banget ya. Karena alhamdulillah kalau kemarin kan boro-boro punya mesin ya, tangan bayi yang dituin. Nah alhamdulillah sekarang udah ada mesin cuci, jadinya agak mudah kan gitu. Gue pake itu udah. Kalau kemarin kagak ada mesin cuci karena rumahnya kecil gitu, kagak ada penumpang, penampung gitu, penampung air apa apa sih gak ngerti gue.
Prancis itu sampai gue udah gak ngeliat gue kos kaki. Kayak orang bener gue kos kaki. Belum gue buka deh tadi. Sekarang kita masuk ke mesin semuanya ya Lope. Di sini tuh kalau di Prancis apa Lope? Gue sambil nongkrong be ya. Kalau di Prancis itu mungkin di Indonesia juga ada kali ya. Ada 2 jam ini ngapa jadi dangak-dangak begini ya? Tadi lu kayaknya kamera gue begini deh. Kalau di Prancis itu penggunaan listrik ada 2 waktu yang bikin murah loh Lope. Maksudnya 2 waktu yang ini namanya di sini le désert crush. Jadi antara lu mau malam banget nih dari jam 1 sampai jam 5 pagi itu murah tuh. Terus dari jam 2 sampai jam 5 sore kalau enggak salah ya. Jam 2 siang sampai jam 5 sore itu waktu yang murah buat pakai listrik. Lah, kan jam 1 sampai jam 5 orang-orang pada molor ya. Nah, itu pakai kesan aja gua kagak ngerti waktu dulu gua rumah gua dempet-dempetan sama tetangga gua nah yang mana no. Yang berantem sama laki gua no di samping. Itu setiap jam 12 malam tuh ya suara mesin cuci grubuk-grubuk-grubuk-grubuk gitu. Jadi gua kedengeran ya kan, gua bilang nih orang ngapain. Ternyata gua baru ngerti dia nyuci malam-malam karena itu jam ini jam murah. Nah sekarang gue ngambil yang jam 2, karena kan gue di lantai atas. Mesin cuci gue kan gerudeg-gerudegannya. Kalau misalnya gue ntar nyuci malam-malam tuh ya gerubak-gubuk-gubuk-gubuk. Yang tetangga bawah kan ini kesian kalau lagi molor. Gue gak punya otak, gue mah bukan kayak tetangga gue yang dulu gak punya otak. Gitu. Jadi ya kalau gue nyuci dari ini kan jam 3 nih. Gue nyuci sekarang sampai jam 5 tuh nyuci. Terus nyuci baju, ngejemur itu udah tuh gue. Pulang kerja bukannya istirahat, gue nyari jamnya tuh supaya bayar listriknya murah. Lu tau kagak tau bayar listrik berapa di sini? Lu pusing pala gue. Gila. Ingat ya, aduh, maksud gue kelihatan. Kalau bapak punya satu biji lebih-lebih ya. Gini-gini lagi. Nih kayak gini terus tinggal masuk gini. Di Indonesia juga ada kan ya. Tuang dah nih produk apa biar mengkilat katanya gitu. Ada tuh yang kayak garam-garam buat ditempelin kayaknya baru dimasukin katanya. Gua masukin yang udah mau coba tinggalan tapi juga itu sendiri entar kamu cuci panci pakai tangan apa pakai tangan gitu gitu apa apa ini pada lu pada ngapain hidup gua udah normal nggak berasa ya lope-lope gua udah hampir mau 7 tahun di Prancis. Mama Prancis gue belum lancar-lancar amat. Ternyata kan gak berasa udah 7 tahun gue jadi orang Prancis. Gue jadi orang Prancis. Dah. Makan croissant aja gue belum bener. Jadi orang Prancis lo ngalahin anggun. Anggun cecasmi, sana lo anggun kalahin. Dah. Ada sewaya-wayanya gue. Aku mau jualan lope-lope kata sekarang gue mau jualan apa deh gue jualin dah aku mau belajar masak jadi kayak orang-orang gitu biarin gue bersimpuh kalau panci mah ya kagak yang bening-bening banget gitu. Oh kalau ngeliat itu ya di Indonesia lebih cantik dibandingin di Prancis ya. Keran udah pada maju gitu ada yang keran kudu apa namanya udah bisa ini apa namanya sih udah bisa mecahin apa sih namanya kok kita masukin ke itunya udah bisa mecahin barang-barang hancurin udah bisa hancurin barang-barang gitu apa sih namanya ini lubang-lubang keran tuh gue tunjukin dah pada ribet ngomongnya kerannya bisa air mancur gitu makalah di bekas sama orang Prancis kalah maju sekarang kita mah ada Shopee ada apa lagi tuh
Belanja online gampang lah, gimana belanja online Amazon, Amazon baik. Amazon terus belanja ada cukup sama jarang. Sini online, ya itu doang, Amazon udah paling bener dah. Udah, AliExpress gue rasa, bisa ada AliExpress mah. Bisa satu bulan setengah nyampe nanti. Eta barangnya juga kalau udah mahal-mahal dulu ya. Barangnya, barang sih pada gak ditonton video gua. Coba lu kok nonton video gua. Ya gua agak malas. Udah pada jawab lu gimana sih lu kok bikin konten gitu lagi. Gak jelas lu mah. Jadi gua pada malas nonton. Tuh gua jadi lu gua apa jadi penonton gitu. Ya begitu deh apa-apa deh ya. Jadi gua sambil nunggu cucian gua ini bayar pada mau ngobrol-ngobrol sama lu ya gitu. Udah gitu bayar deh ya. Awang. Ya jadi ngapa gua gak pernah mau bikin YouTube lagi ya? Emang seble gua mah. Dikata bener gua seble, dikata seble gua bener orang bener gitu. Ya kadang-kadang aja, abis kadang kalau gua bikin YouTube tuh ya bingung. Entah yang nonton siapa? Entah yang edit siapa? Entah ada kagak yang ini, ada kagak yang ono. Banyak pikirannya gua mah. Banyak praduga tak bersalah, prasangka tak berduga, gua rasa begitu. Jadi gua bawanya ya udah baru nyetak, kalau jadi ngomong, baru nyetak, kalau jadi ngomong, gitu. Jadi hampir satu tahun tuh gua vakum. Ditambah lagi pas gua lagi mau mulainya tuh mau YouTube ya, gua mudik kemarin, kamera gua dicolong orang lagi makan di restoran itu, mah gua yakin, hakul yakin itu dicolong sama orang situ, sama yang punya nggak tahu, sama yang punya sama anaknya sama karyawannya. Pokoknya terakhir tuh ke kamera gue di situ. Bodoh amat dah. Mudah-mudahan aja tuh maling ya. Lu ambil dah tuh kamera gue. Allah ganti sama kamera ono. Kamera TV. Au, kamera apaan? Nah, gue udah malas, malah bukan masalah kameranya. Satu kameranya juga sih ya mahal belinya. Gue juga bingung mau ganti gimana, gak punya duit gue. Terus apa namanya? Itu main kenangan gue sama bapak gue. Kenangan gua sama keluarga gua bilangin gitu bae tuh sama tukang yang nyolong. Gak ngerti bae, tolong dia ngerti video gitu ya, ngerti kali ya dibalikin ke harga. Udah dari situ gua udah malas bikin video lagi. Gitu. Lah gua mah bukan kayak orang-orang. Kalau orang-orang mah duitnya banyak, terus duitnya banyak kan ya kameranya bejibun. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3. Belum lagi yang pada ngedit, ngeditnya di mana? Editornya dari Indonesia, editornya yang di Prancis, yang di mana ya banyak lah. Kalau kita kagak gablek, boro-boro mau nyari editor. Kemarin ada editor satu aja, dia sampe ngasih gua diskon, po, ayo po. Yang kemarin tuh yang video gua sampe cakep-cakep gitu ada edit-editnya. Lah dia, itu yang edit. Lah gua bayar dia itu. Lah tuh waktu jaya-jayanya, karena mah gua agak sanggup bayar. Kasih gratis juga alhamdulillah. Gak sanggup, gua bayar lu gak ngerti banget lu. Kata gua tinggal di luar negeri, gua banyak apa? Segablek apa duit gua? Kagak. Hanya ini gua kemerintis, ya Allah. Ya gua bersyukur bayar, dikasih segini alhamdulillah, dikasih segini alhamdulillah. Ya begitu, ya begini-gini baik, gua mah kagak kayak yang lain. Ya po, lu kagak kayak yang lain udah punya rumah po, gitu. Lah itu rezekinya dia, rezekinya gua kata Allah, lu mah kudunya ngontrak, belum gua kasih kayak rumah. Kalau lu gua kasih rumah mungkin lu kagak begini gitu kali mah Allah ya, dikata kayak gua dikasih ngontrak-ngontrak baik. Yang ono dikasih rumah, yang ini beli rumah, yang belum ono beli itu, beli ini, beli itu. Lah alhamdulillah, itu namanya rezeki orang masing-masing. Lu kagak boleh ngompor-ngomporin gua gitu. Lu kalau masih duit, ngasih duit jangan ngompor-ngomporin gua, itu bikin gua gedeg. Lah di Instagram banyak banget. Gua tuh ya kalau online di Instagram tuh kan gua beribet dari ujung ke ujung, gua beribet kalau ngomong. Kan lagi ceritanya, pikiran Instagram masuk cerita Instagram. Gitu. Kok malah gua dibanding begitu, kok itu dong, kok kayak itu dulu beli rumah, kok lu gimana sih lu, kok lah duit gua mau ngapain, gua mau berak juga gak kenapa-napa ya duit gua. Kadang gua sebel gitu dibanding-bandingin lah. Gua mah bukan ngerasa influencer, gua ngerasa emak-emak gitu, ibu-ibu ya biasa aja gua mah. Nah zaman-zamannya gua tuh zamannya siapa ya, sama Dona tuh, Dona, Poika,
zaman-zaman kita tuh siapa ya? Kita kayaknya udah duluan dari kita dulu tuh. Kita, Dona, yang gue kenal-kenal tuh youtuber sekarang, tapi udah sekarang udah banyak banget yang bikin. Udah banyak banget, udah bejibun, malah lebih keterkenalan mereka dibandingin kita ya. Nah kita kan begitu. Dia udah apa namanya, udah bejibun gitu. Dulu mah beneran dah kita tuh yang gue nonton pertama kali malah waktu gue belum bikin vlog, Dona yang tinggal di Jepang, Poika, Suni, zaman-zamannya kita dah tuh dulu, udah sekarang udah banyak gitu. Makanya gue bilangnya elang, gue kagak tau deh ini. Kalau kuku gue udah kayak kuku ituan Dracula. Gue masak perkedel kalau punya. Lu kadang ngeliat gue seneng-seneng baik, padahal ini gue lagi depresi. Ini gue depresi ya Allah. Ini orang getak-getak baik. Ini rumah gue lagi dibangun nih. Apa namanya, apartemen rumah gue ini lagi dia ada renovasi. Jadi ya jam 8 malam taktik gitu. Antuk gue. Yaudah segitu dulu dari lope-lope. Dari tadi gue ngoceh aja gak jelas ya. Ntar kita lanjut lagi cerita apaan beda. Punya muka pada pengennya gue muka orang mal gitu ya. Po, Beno mau apaan kepo sambil makan kepo. Tahu gue masak dulu, gue punya lauk. Belau aja susah. Gimana gue nangis juga ya ini. Belau aja susah. Lu kan pada tau gue masalah gue nih kayaknya kalau udah sampai leher nih. Masalah gue udah seleher. Tinggal matinya doang gue. Segini nih masalah gue. Tapi syukurin aja, nikmatin aja. Ya nunggu beli telur sama nasi, makanan udah enak banget. Beli telur aja puyeng gua. Gua ya udah apa-apa ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa lu, kalau mau gua galak. Di subscribe, di like, sama di komen. Lu mau komen apaan kek, mau bully gua kek, mau apa, terserah. Nanti lu komen, biar rame-ramein. Gimana sih lu, gua minta sama netizen nih, hater-hater yang pada benci sama gua, ayo komen. Gua demen dah tuh. Nanti komen banyak tuh ya, enak-enakan yang begitu kan ya. Yaudah, alo pelope. Jangan lupa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.